residivis juga 365, 368, udah banyak TKP dia. Tim TKP 308 mendapatkan informasi tersangka FE sedang berada di wilayah Bumi Ratu Lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah berkumpul pada malam hari ini. Untuk kali ini kita akan melaksanakan kegiatan upaya paksa terhadap tersangka DPO yang sudah 2 tahun kami intai dalam tahap penjara, yaitu dengan inisial FL. Informasinya dari anggota di lapangan yang bersangkutan membawa senjata tajam, harap berhati-hati dalam pergerakan, usahakan utamakan body system untuk menjaga satu sama lain. Mengerti? Siap. Untuk senjata api aman? Siap. Body system ya, jangan mencar-mencar. Kita pergerakan bertim. Usahakan tegas dan rukun. Sudah saya rekan? Siap. Terima kasih. Sudah. Siap, habis terlambat kan. Baik, lanjutkan. Mudah-mudahan sampai dapat langsung dibawa ke sini. Barang bukti yang sudah ada, ya, ke pengadilannya. Siap. Ingat, hati-hati, jangan sampai lengah. Kita berdoa gitu. Semoga Tuhan melindungi kita. Amin. Siap, Pak. Belum laksanakan tugas. Perburuan terhadap penjahat belumlah usai. Tim TKP 308 Polres Lampung Tengah kembali memburu pelaku kejahatan lainnya. Kali ini, targetnya merupakan seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Masuk pinjang satu. Ya, telepon. Iya, betul. Telepon. Dipercepat ya. Si pelaku mendekati perbatasan Musawaran Lampung. Kita berperang lawan waktu ya. 86. 86 komandan, kita bertempat mengarah ke arah selatan. Oke, 86 11 11 83. Buronan yang akan ditangkap sudah diketahui keberadaannya. Lokasinya berada di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. 86 untuk TO memakai jaket lepis celana pendek, ada di pom bensin begitu. 86 lihat posisi di nozzle tempat pengisian solar. Oke, 86 persiapan ya. 86. Upaya penangkapan akan dilakukan terhadap seorang pria yang memakai jaket jeans dan kendaraan roda 4 berwarna merah. Itu deh itu. Di arah keluar. Semua tim bergegas merapat ke lokasi. Aduh. Langsung nit. Berhenti. Polisi. Ikut. Mobilnya Pak. Borgol. Ya.
Ya kawan, lu cepet-cepet ya. Ya. Kamu ngelakuin sama Sandro di pom bensin Wates. Ingat kamu. Entah ya. Satu. Tahun 2018. Ingat. Satu. Ingat ya. Masih dalam penjara. Kamu malam ya. Kamu. Ya. Tanggal 2018 sama Sandro ya. Ya Sandro ini udah maju ya. Ini berkasnya. Itu satu. Yang mau perang dulu. Ingat. Ingat. Kamu DPO. Damai sama siapa? Mana ada hukumnya damai. Ya. Korbannya. Kau tahu nggak? Sandro udah keluar kan Sandro kan kawan kamu. Sandro. Iya Sandro. Ya, ya. Hukuman, kamu belum. Orang Bumi Ratu ya, bin anak Lukman. Ya. Ingat kamu? Ya. 2018. Kamu. Di pom bensin Wates. 2020, 2019. Sandro. Ya pandai dosa mana ya? Nanti kamu kau ingin dosa kamu. Taruh di kelembui. Ya, bisa duit lagi di luar. Ini Pak. Bapak, kamu minta tolong terus sama kami, Pak. Kamu, tapi kamu gak mau berubah-berubah. Kamu gebuk orang terus. Meres orang terus. Iya, dia mau makan. Bener gak? Hah? Benar enggak? Heeh. Lah, cowok pandai. Lu sedih duit pio. Duit berapa kamu duit? Yang ini. Perkara sama Sandro ini. Berapa kamu yang di pom bensin ini lo? Coba ingat di pom bensin ini. Kamu berapa sama Sandro? Duit? Ya. Berapa kamu berduit? Lid. Yang di pom bensin sama bensin, Sandro. Sama 2018 kamu ingat udah lupa. Enggak tahu lagi. Nah ini aja jelas DPO-nya. Sorry. Kamu mau enak gak? Saya buka semua dosa kamu ya. Saya tahu, ya. Saya buka semua dosa kamu nanti, ya. Banyak kamu minta tolong sama kami, tapi kamu gak mau berubah, ya. Kamu mau berubah gak? Kamu buat ulah terus. Resah masyarakat, tahu gak? Faisal sedikit berbelit-belit ketika dimintai keterangan. Tetapi akhirnya, Faisal menyerah dan mengakui semua aksi kejahatannya. Kalau Faisal residivis juga 365, 368 sudah banyak TKP dia dan dia kita tangkap, kita tahan sekarang dengan kasus 365. Tersangka yang lain juga sudah menjalani hukuman. Sama 365. 12 tahun. Dan tim TKP 308 mendapatkan informasi bahwa tersangka FE sedang berada di wilayah di Bandar Lombok. Dan mendapatkan informasi pula bahwa yang bersangkutan sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak di pom bensin Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan menggunakan kendaraan roda 4 yaitu Honda Brio warna merah. Dan saat melakukan penyergapan, tersangka FE tidak melakukan perlawanan dan dapat diamankan dibawa ke Mako Polres Lampung Tengah. Polres Lampung Tengah Polda Lampung terus memburu pelaku kejahatan yang masih buron. Ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi semua korban kejahatan di wilayah Lampung Tengah.